dan seterusnya kepada seluruh muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa di dalam satu majlis yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut di dalam hadis baginda sebagai Riyadul Jannah, sebagai taman daripada taman-taman ilmu. Tetapi lagi kita sedang membicarakan tentang sempena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulidur Rasul, satu peristiwa yang sangat besar, sangat agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad ni tak ada tara, tak ada banding. Sebab itu beruntunglah khususnya adik-adik kita yang menghafaz Al-Quran, sebab Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar yang diberi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ni banyaklah, banyak mukjizat dia, daripada perkara sekecil-kecilnya sehingga perkara sebesar-besarnya. Dan ada perkara dalam Quran yang mana kita tak, kita akan rasa pelik kalau diberitahu kepada kita. Sebagai contoh, ada satu ayat dalam Quran, kalau kita baca, kita hempus pada orang, orang tak boleh mati. Itu yang antara yang pelik lah, yang memang Ustaz pernah alami dalam hidup Ustaz. Dan Nabi Muhammad SAW ni agung, tersangatlah agung, agungnya baginda ni, sehingga kan tidak ada benda yang lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seorang kita sebut nama orang lain, dia tidak boleh menghapuskan dosa kita. Tapi kalau kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dosa orang tu buat walaupun 100 tahun dia hidup, dia berzina pagi petang, dia minum arak pagi petang, dia buat kerja jahat pagi petang, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana? Iaitu ketika dia mengucap dua kalimah syahadah. Kalau dia masuk Islam umur dia 120 tahun contohnya, kan, orang kafir. So Islam, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Habis semua dosa dia 120 tahun, Allah taala ampunkan belaka. Kalau sebut nama Nabi lain tak jadi. Sebut wa anna Ibrahim Rasulullah, betul Ibrahim Rasulullah, tapi tak jadi Islam. Dan dosa dia tidak akan diampunkan oleh Allah taala. Kena sebut Muhammad juga. Sebut Nabi Ibrahim ke, Nabi Lut ke, Nabi Ismail ke, Nabi Ilyas ke, Ilyas Sa' ke, Nabi Musa ke, Nabi Harun ke, tak jadi. Nah, dia kena sebut Muhammad juga, Muhammad Rasulullah. Barulah Allah ampunkan semua dosa dia. Walaupun dia buat kerja jahat selama 120 tahun. Kemudian sebenarnya kita ni, kita hidup di dunia, satu hal. Yang keduanya, nanti kita akan masuk ke alam barzakh. InsyaAllah di alam barzakh juga kita boleh berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang mukmin, dia ada hadis tu, hadis tu panjang, hadis sahih, menceritakan orang mukmin dia akan berjumpa semula dalam kubur. Dia akan berjumpa ayah dia, semua kaum kerabat dia, jiran-jiran tetangga dia, orang dia kenal, bahkan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Bilal ketika beliau sakit, beliau kata isteri dia sedih, isteri dia kata wah husnah, alangkah sedihnya aku. Lalu dijawab oleh Bilal, wah farhah, alangkah gembiranya, al-yaum alqa Muhammadan wa sahbah, hari ini aku akan berjumpa dengan Muhammad dan sahabat-sahabat baginda. Begitu juga Fatimah, ketika dia diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hujung hayat baginda, lalu Fatimah ketawa, hadis tu ada sahih. Jadi orang heran, kenapa Fatimah ketawa? Aisyah tanya Fatimah, apa yang Nabi beritahu? Dan jadi antaranya ialah Nabi kata, kamu akan adalah orang yang pertama yang akan ikut aku nanti, akan pergi ke barzakh selepas aku. Jadi Fatimah ketawa. Kenapa Fatimah ketawa? Sebabnya dia tahu lepas dia mati, dia akan berjumpa semula dengan ayah dia, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahiran Nabi ini adalah perkara yang sangat-sangat dinantikan. Kita umat Islam, alhamdulillah, kita lahir, Rasulullah dah apa ni, Rasulullah dah lahir, bahkan meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Tetapi kelahiran Rasulullah ni sebenarnya ditunggu oleh penganut-penganut
asalnya Islamlah Islam yang lain, khususnya Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ini ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasulullah ni sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kenal sangat Nabi SAW. Bahkan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah dalam ayat yang lain, wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fal'anatullahi 'alal kafirin. Di mana ayat ini menceritakan tentang kisah perangai orang Yahudi. Orang Yahudi sebelum dia masuk Islam, sebelum Rasulullah lahir, sebelum Rasulullah lahir dia beritahu kepada orang kafir. Bahkan dia kata nanti akan datang nabi, nak ada nabi yang akan datang akhir zaman namanya Muhammad. Sebab itu ada 6 orang-orang Arab nama Muhammad sebelum lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat-sahabat ada masa, cuba buka senarai 313 orang ahli Badar. Salah seorang daripadanya itu namanya adalah Muhammad bin Musalmah. Dia sahabat Nabi, namanya Muhammad. Dan ada juga sahabat lain, nama dia, ayah dia itu nama Muhammad. Juga salah seorang daripada ahli Badar. Jadi nama Muhammad tu ada dah orang di kalangan orang Ansar yang bernama Muhammad. Sebab apa? Sebab orang Ansar ni tahu daripada orang Yahudi. Ketika malam Rasulullah lahir, Rasulullah lahir pada malam Rasulullah lahir itu, keluar satu bintang yang besar. Setiap kelahiran Nabi-Nabi akan lahir bintang di langit. Tetapi kelahiran Muhammad, bintang dia paling besar lah. Sebab dia paling Nabi, paling agung, paling hebat sekali kan. Jadi bintang tu, bila keluar bintang tu, orang Arab tak tahu apa. Tetapi orang Yahudi, kebetulan dia ada di Mekah pada ketika itu, seorang Yahudi yang ada di Mekah, dia kata ini mesti tanda, dalil, bukti kelahiran seorang Nabi yang paling agung. Sebab dia tahu Nabi yang akan datang. Jadi dia tanya orang Arab sekitar Mekah tu, ada tak sesiapa yang lahir anak malam ni? Dia minta tolong orang suri cari kan. Akhirnya orang tu pergi carilah, jumpa. Dia kata ada seorang lahir, namanya Aminah. Ada lahir anak, baru lahir anak. Dia kata dia lahir anak tu sebelum aku tanya ke, aku suruh kamu pergi, ataupun selepas aku suruh kamu pergi. Maknanya kalau lepas, maknanya tak bersamalah dengan bintang tu kan? Kalau sebelum, ada Yahudi, orang Arab tu kata sebelum beritahu aku suruh pergi. Maknanya dia tahulah kelahiran Rasulullah sama dengan keluarnya bintang tersebut. Sebab peristiwa sama juga disebut dalam Bible tentang kelahiran Nabi Isa AS. Jadi ilmu ni orang Yahudi je ada. Cuma kisah ni dinakalkan oleh ulama' di dalam kitab dalam ilmu nubuah, dalil-dalil kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan Muhammad dia banyaklah mujizat-mujizat Rasulullah ni beribu. Sampai ulama' tulis 3 jilid, 4 jilid kitab. Banyaknya mukjizat Nabi SAW. Lalu, jadi maknanya kelahiran Rasulullah ni memang diketahui orang Yahudi. Tahu sangat sifat Rasulullah dengan begitu terperinci. Bahkan sampai sekarang pun, orang Yahudi boleh baca dalam kitab dia, dalam kitab Taurat, dalil-dalil tentang kebenaran lahirnya ataupun tentang kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Antaranya yang masih ada sampai sekarang adalah dalam kitab Song of Solomon. Song of Solomon. Jadi dalam ayat tu, dalam fasal Song of Solomon, fasal berapa tengah dah. Tapi ayat tu berbunyi hikuh mam takim wi khulluh makhmadim zahdudi wi zahri'i binot Yerusalem. Dia bahasa Hebrew dengan Arab ni lebih kurang je. Dia nahu dia sama sebiji. Dengan kita kalau belajar Arab kat tasrif 14, samalah Yahudi pun samalah tasrif 14. Wahumahu, yahumahun dan semua kan. Jadi sama je sebiji. Bahkan bahasa Yahudi ni dia lewe. Dia macam bahasa kalau kita kat di Semenanjung ni kat bahasa orang Kelantan cakap. Demo nak pergi mana kan? Bukan ke mana. Jadi hikuh mamtakim wi khulluh makhmatim. Di situ dia ada satu ayat Mahmadim ataupun dibaca juga sebagai Mahamadim. Mahamadim maksudnya Mahamadim itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang sangat diagungkan, yang sangat dimuliakan. Ayat itu masih ada. Dan Ustaz pernah tanya seorang rabbi Yahudi namanya Profesor Jonathan Goski di London, kebetulan masa kami berkursus di sana.
Ustaz tanya Yahudi tu, Ustaz berilah beberapa ayat Taurat, termasuk ayat tu. Bila Ustaz beri ayat tu, muka dia merah. Dia diam. Dia kata, tak betul. Dia kata, ayat ni tak betul. Dia kata, nonsense. Nonsense, tak masuk akal ayat ni. Tak. Dia kata, tak masuk akal lah, tak betul lah ayat ni. Sebab dia kata, maknanya kalau ayat ni betul, maknanya Rasulullah lah Nabi akhir zaman. Ya, dia memang ya pun Rasulullah Nabi akhir zaman. Lepas tu, dia kata mungkin dia lah sebagai seorang profesor yang hebat kan. Dia tahu. Jadi dia kata mungkin wi kullu mahmadim itu tersilap cetak, sepatutnya wi kullu mahmadim. Qaf lam maksudnya kul dalam bahasa Hebrew sama dengan Arab, iaitu dan kata-katanya itu adalah sangat-sangat dipuji. Ha, kalau wi kullu, tapi kalau wi kullu mahmadim maknanya itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dia kata tak masuk ayat, tak masuk akal dia kata ayat ni. Dia kata tak apa, dia kata dicek dia pun ambil translation English Taurat yang ada dekat dia bahasa Inggeris, dia buka terkejut dia. Dia kata mungkin silap cetak kot buku ni. Dia kata buku ni silap cetak. Lepas tu dia pun ambil lagi buku. Dia kata kita tengok dalam internet, dia tengok laman web Taurat yang biasa dia buka. Dalam tu sama juga, iaitu wi khullu mahmatim. Jadi memang dia tahu pun, tapi dia menafikan perkara tersebut. Satu ketika ustaz juga pernah di kebetulan kami ketika lawatan di Medan Tussauds. Medan Tussauds ni tempat ada patung-patung liling pemimpin negara dunia. Jadi di Medan Tussauds tu dia ada satu roller coaster dalam bangunan. Kemudian di situ juga ustaz dengar seorang perempuan bercakap dengan anak dia, bercakap Hebrew. Jadi ustaz kata Yahudi perempuan ni. Lepas tu ustaz tanya dia, kamu daripada mana? Dia kata daripada Belgium. Kemudian dia pun perempuan ni bila dah naik roller coaster, bila turun, ustaz tanya dia, "Madam, may I ask you a question? Aku nak tanya mu satu soalan, boleh tak?" Dia kata, "Boleh, nak tanya apa?" Ustaz tanya, "What is the meaning of mahmatim?" Dia tengok ustaz atas bawah. Ustaz pakai baju kurta gitu. Dia tengok ustaz atas bawah, dia kata, "Are you Muslim?" "Yes, I am," ustaz kata. Lalu dia kata Muhammad the Prophet. Maksudnya perkataan Muhammad itu Muhammad the Prophet. Lepas tu ustaz baca dia ayat tu, "Hikuh mamtakin wi khulluh Muhammadin sahduti wi zahri'i binat Yerushalem." Dia faham lah maksud dia tu, maknanya ayat tu berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak lagi ayat-ayat yang lain dalam kitab Taurat yang masih ada sampai sekarang. Antaranya kitab yang diberi kepada Nabi Habakuk. Nabi Habakuk ni salah seorang Nabi lah di kalangan orang Yahudi. Tapi kita tak wajib percaya, sebab tu dia tak termasuk dalam 25 orang Nabi yang wajib kita percaya yang ada dalam Quran tu. Jadi dalam kitab Habakuk ni pasal 3 ayat 3, dia ada satu ayat juga menyebut tentang nama Nabi Muhammad SAW. Tentang kelebihan Muhammad. Kelebihan Nabi Muhammad yang sangat besar. "Elawah min teman yabu wikadash mihar baran silah kisah syama'in hudu utahillatu mala'aha arid." Elawah ni Allah lah, Elohim. "Elawah min teman," dari Tuhan itu, daripada teman. Teman itu adalah nama lama bagi Madinatul Munawwarah. Sebab itu orang Yahudi ditunggu di teman, ditunggu di Madinah, tempat ajaran Tuhan akan berkembang yang Allah Ta'ala janjikan dalam kitab Taurat. "Elawah min teman ya bu," Tuhan itu, ajaran Tuhan itu daripada berkembang daripada teman Madinatul Munawwarah. "Wikadosh mihar paran," dan seorang orang suci. Wikadosh dan seorang orang suci. "Mihar paran," har tu ialah banjaran, daripada banjaran paran, iaitu Makkatul Mukarramah. Sebab itu bukit sekitar Mekah, orang kalau kita pergi sekitar Mekah tadi ada bukit kan, bukit Jabal Qubais, bukit apa semua tu yang bentuk banjaran itu, semuanya nama tempat itu adalah Paran. Satu ketika dahulu itulah nama bagi Mekah di dalam kitab Taurat, tempat dibesarnya Nabi Ismail alaihi salam. "Wa min taman kabu wikadash mihar paran silah kisah syama'in hudu," di mana keagungan Nabi Muhammad ni meliputi kisah syama'in, meliputi seluruh lapisan langit. Langit ada berapa? 7 kan? Sab'a samawat.
7 lapis langit. Sebenarnya ada satu hadis menyebut 8. 8 syurga itu ada 8. Syurga yang ke-8 adalah syurga yang dalam syurga Firdaus lah, iaitu yang milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya syurga Al-Wasilah. Syurga Wasilah itu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam syurga Wasilah ini, sebab itu kita berdoa selepas sembahyang, kan Allah merbahadhi da'watid damah wa salatil qa'imah adi sayyidina Muhammadanil Wasilah. Berilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Wasilah, iaitu syurga Wasilah, syurga yang paling hebat, syurga Firdaus paling tinggi dah, kan? Dalam 7 syurga besar dia sangat besar lah. Jadi besar dia disebut dalam hadis, Nabi kata syurga pertama atau langit pertama nak banding dengan langit kedua hanyalah sebesar sebentuk cicing, sebentuk cicing yang dilempur ke padang pasir. Itulah luas besarnya langit pertama berbanding langit kedua. Langit kedua, ketiga pun sama, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, kan? Kemudian yang ketujuh tu, langit yang ketujuh hanyalah sebesar sebentuk cicing saja yang dilempur ke tengah padang pasir berbanding dengan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Nak boleh tahu besarnya arasy. Sangat besar arasy. Ada syurga Wasilah ini dia duduk betul-betul di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul bawah arasy di dalam syurga Firdaus dah, tapi yang paling tinggi sekali. Sebab itu disebut syurga itu ada 8. Pintu syurga ada 8. Jadi yang ke dan syurga Wasilah ini dia dapat cahaya direct daripada arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala beritahu kepada orang Yahudi antara nama Nabi akhir zaman tu namanya adalah Ahmad, iaitu dalam kitab Haggai. Kitab Haggai satu kitab yang kita boleh baca lah dalam kitab dalam Taurat, sekarang dalam Old Testament. Jadi dalam kitab Haggai itu dalam bahasa asal dia disebut Wi'irhishti adkul haqqayim uva uhimdah kul haqqayim Umilati ethabayat hazet kabot amar adonai zibaot. Dia kata WRHT aku akan goncangkan seluruh WRHT adkul hakonya, aku akan goncangkan seluruh bangsa-bangsa. Jadi ayat terpanjang dia ringkas ceritanya dalam ayat itu adalah Uba Uhimdah, dan akan datang seorang nabi namanya Ahmad Himdah. Dia banyak lafaz lainlah lagi selain daripada Himdah, Mahmadim ataupun disebut Mahamadim, juga ada lafaz Ahmad, ada lafaz Muhammad saja pun ada, ada lafaz Ahmudah pun ada, dalam macam-macam lah yang diterjemah, termasuk yang diterjemah antaranya yang ada dalam Bible Greek yang digunakan perkataan Parakletos. Parakletos itu ada merujuk kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi ni memang tahu dah sangat-sangat tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu sangat. Sebab itu Nabi kata, Allah Taala menyatakan bahawa mereka kenal Rasulullah sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Sebab itu kita sangat beruntung lahir sebagai umat Muhammad, umat Nabi paling agung. Dan lebih-lebih lagi kita dapat beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kita tahu banyak perkara yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan di sana ada satu kisah yang disebut di dalam hadis tentang seorang musuh Islam, iaitu Abu Lahab. Tempat tiada Abu Lahab, kan? Banyak Abu Lahab ni memang dijamin masuk neraka. Sebab itu Syekh Mutawalli Syarawi kata, Abu Lahab ni dikata itulah mukjizat Al-Quran. Abu Lahab ni Allah Ta'ala tunggu ayat bahawa dia ni wajib masuk neraka, kan? Tempat tiada Abu Lahab watab. Sehingga akhirlah surah tu menceritakan tentang Abu Lahab dan isteri dia yang akan masuk neraka nanti. Dia kata kalau Abu Lahab ni cerdik lah, dia kata Abu Lahab ni pergi ijtihad depan orang ramai. Dia kata sekarang aku beriman dengan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan? Kalau Abu Lahab kata macam tu, kemudian Abu Lahab kata, tengok, dia kata Quran kata aku masuk neraka, sekarang ni aku beriman dah dengan Nabi Muhammad walaupun dia berpura-pura, kan? Maknanya dia kata aku ni ahli syurga, maknanya tak betul dah ayat Quran, maknanya Muhammad tu tak betul. Tapi tidak berlaku demikian, kan? Maknanya kalau dia nak mendustakan Rasulullah dengan mudah, dia boleh dustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab ayat itu turun beberapa tahun sebelum kematian dia. Maknanya banyak tahun kan. Berdua ayat itu turun. Jadi maknanya ayat itu ayat ayat makkiyah. Sedangkan Rasulullah pergi Mekah, pergi ke Madinah pula 10 tahun kan, maknanya berbelas-belas tahun ayat itu turun sebelum sebelum Abu Lahab dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Abu Lahab ni walaupun dia memusuh Islam, tetapi ketika Rasulullah lahir dia sangat gembira sehingga dia membebaskan hamba dia Suwaibah yang telah memberitahu kepada dia bahawa Muhammad telah lahir. Jadi bila Muhammad bila diberitahu kepada dia bahawa Nabi Muhammad itu telah lahir, lalu dia pun bebaskan Suwaibah, dan Suwaibah ini adalah orang yang pertama yang menyusu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali menyusu Rasulullah. Jadi sebab itu di dalam hadis disebut bagaimana diringankan azab Abu Lahab ni. Setiap hari Isnin akan keluar air daripada ibu jari dia, daripada jari-jari dia, tak tahu ibu jari ke apa. Jadi dia akan meminum daripada air tersebut. Iaitu dia di hujung jari bagi di hujung jari beliau kerana membebaskan Suwaibah. Jadi ini disebut, kisah ini disebut dalam dalam kisah hadis Bukhari yang bernombor 5101. Jadi Rasulullah ni memang orang tahu sangat. Maknanya sebab itu kelahiran Rasulullah ni sangat dinanti-nantikan oleh penduduk-penduduk dunia yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu, secara khusus Yahudi lah, Yahudi dan Nasrani. Bahkan orang lain pun, agama lain pun tunggu Rasulullah. Sebab itu setengah-setengah pengkaji kata asal agama Hindu dan juga agama Buddha asalnya daripada asalnya agama Samawi juga, tapi jauh dah, sehingga akhirnya mereka menjadi penyembah berhala. Ya, jauh sangat mereka ni. Di mana kalau dalam kitab kitab Hindu dan kitab Hindu, kitab Hindu ni banyak di Weda macam-macam lah kan. Jadi kitab-kitab dia banyak. Jadi salah satu daripada kitab itu namanya adalah Kalki Purana. Kalki Purana, Kalki itu adalah nama seorang, nama seseorang, gelorang seseorang. Kalki, Kalki Avatar. Kalki Avatar, Kalki Avatar ni adalah nabi paling agung yang dinantikan oleh orang Yahudi, oleh orang-orang Hindu akan kedatangannya. Jadi ada seorang pandit Hindu, pandit kita buat ulama lah, ulama-ulama Hindu yang dia belajar Sanskrit, dari bahasa Sanskrit daripada kecil apa semua. Jadi dia tulis dalam kitab dia, dia buat satu kitab kecil je kitab dia tentang Kalki Avatar, iaitu nabi yang dinantikan oleh orang Hindu sampai hari ni. Orang Hindu nanti nabi tersebut. Tapi pandit itu beritahu kepada kepada pengikut-pengikut dia, kepada orang-orang kawan-kawan dia yang lain, pandit-pandit yang lain, dia kata sebenarnya Kalki Avatar ni telah datang. Sebab dia dalam kitab Hindu menyebut Kalki Avatar ni dia datang nanti dia akan pakai-pakai jubah. Dia akan berperang. Dia akan berperang dengan menggunakan kuda putih. Itu semua sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perang pakai jubah. Jadi dia kata dia berperang pakai pedang. Dia kata itu menunjukkan bahawa Kalki Avatar tu telah datang. Kalki Avatar tu telah datang. Sebabnya dia berperang zaman pakai pedang. Zaman sekarang kalau berperang pakai apa? Pakai meriam kan, macam Rusia dengan Ukraine sekarang kan. Pakai jet, pakai kapal terbang, pakai roket, pakai peluru pandu. Orang tak perang dah pakai pedang sekarang kan, orang tak perang dah pakai pedang. Sebab itu dia kata sebenarnya Kalki Avatar telah datang. Dan antara tulisan dia yang lebih mengejutkan daripada itu, dia kata sebenarnya Kalki Avatar itu adalah nabi kepada umat Islam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam kitab Hindu banyak disebut, lebih daripada 30 tempat disebut secara khusus tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nama Muhammad ada dalam tu sampai sekarang. Sampai sekarang. Sebab itu agama Hindu asalnya dia agama tauhid. Sampai sekarang pun kalau kita tanya Tok Char, kita panggil apa? Yang Hindu di gereja dia tu Tok Char ke apa, Tok Char Cina. Kita bukan padri, kalau padri Kristian,
Sami, Sami Hindu kan. Kalau kita tanya Sami Hindu, kamu Tuhan Hindu berapa? Dia akan jawab, Tuhan Hindu satu. Tuhan Hindu satu. Lepas tu, tanya, dah banyak-banyak yang ada patung penuh tu, penuh satu kuil kan. Dia kata itu incarnation, itu pembentukan daripada Tuhan tu jadi kini jadi turun-turun jadi Tuhan lain, jadi banyak, jadi ramai tu. Jadi asalnya Tuhan tu satu, Tuhan tu satu. Bahkan dalam ajaran Hindu sampai sekarang pun dia ada ayat yang terkenal, Ekam Ever Vikthiam, maknanya Tuhan itu Esa, Tuhan tu satu. Esa maknanya tak boleh dibahagi-bahagikan, itu Tuhan. Sebab itu Kalki Auta ni memang dinanti-nantikan oleh orang Hindu sampai sekarang. Dia nanti, tapi sebenarnya Kalki Auta tu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada seorang raja Hindu yang mana dia pernah nampak bulan terbelah dua di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tanya orang yang berdagang tempat-tempat dia, tanya orang, tanya, akhirnya dia dapat tahu bahawa yang belah bulan tu adalah seorang lelaki di negara Arab, iaitu Muhammad nama dia. Jadi dia pergi kepada Rasulullah, dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma catatan dia tu tak banyak, catatan tentang kedatangan raja Hindu berjumpa Rasulullah tu tak banyak. Tapi ada beberapa hadis sahabat sebut, pernah para sahabat makan, diberi makan zanjabila. Zanjabila tu ni halia. Halia, halia ni tak ada negeri Arab. Halia ni tak ada negeri Arab. Tapi zanjabila tu ada dalam Quran. Wa mizajuhu zanjabila kan. Minuman ahli syurga tu dicampur dengan halia. Orang Arab tahulah halia tu. Jadi zanjabila ni diminuman orang, maknanya sahabat pernah beritahu mereka pernah diberi makan zanjabila. Iaitu sebab itu orang kata zanjabila itu datang daripada raja itulah yang datang, yang pernah datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sifat Rasulullah ni bila ada orang bagi hadiah ke Rasulullah, Rasulullah akan ambil sikit, Rasulullah akan makan. Kemudian hal lain itu Rasulullah beri belakang ke sahabat dia. Jadi bila Rasulullah makan zanjabila tu, sahabat-sahabat lain pun makan semualah zanjabila tersebut. Iaitu kalau ikut faham daripada peristiwa itu, seolah-olah zanjabila itu adalah halia jeruk lah, halia jeruk yang di yang diberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebenarnya dalam kitab Hindu ni banyaklah menceritakan tentang Islam, banyak ayat, banyak sangat ayat yang menceritakan tentang Islam dan juga menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada satu kitab namanya Bhavishya Purana. Bhavishya Purana ni maksudnya menceritakan peristiwa akan datang. Dia cerita peristiwa akan datang. Jadi dalam peristiwa akan datang ni, antara yang diceritakan itu adalah berkaitan dengan Islam. Di mana dalam satu, dalam ayat itu Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang Hindu, dia kata akan datang, akan datang nanti ada sekumpulan daripada umat aku. Tuhan kata, Tuhan nak umat aku, umat aku yang mana sifat dia ni, dia akan, dia mereka adalah golongan pemakan daging. Sebab orang Hindu diharamkan makan daging, mereka adalah vegetarian kan. Tapi umat aku akan datang ni, mereka adalah golongan pemakan daging. Maknanya mereka ni dibenarkan makan daging oleh Allah Ta'ala, syariat mereka. Kemudian mereka ni tidak menyimpan cakra. Mereka orang Hindu dia, Allah Ta'ala perintah dia simpan cakra. Cakra ni dia rambut macam rambut kungfu tu, bagi belakang macam tocang tu. Dia panggil cakra tu. Sebab dia untuk aura lah. Kemudian jadi dia kata mereka akan simpan cakra, dan mereka tidak menyimpan cakra, dan mereka ini orang yang menyimpan jambang, yang simpan jambang kan. Dan mereka itu nanti bila mereka datang, mereka akan dikenali dengan nama Musliman ataupun Muslaman. Musliman, orang-orang Islam maksudnya. Bila Islam datang 3000 tahun selepas daripada itu, betul berlaku. Maknanya sebiji sama dengan nas dalam kitab Hindu tersebut, iaitu golongan pemakan daging yang simpang, yang tak ada cakra, yang simpang jangkuk, dan mereka dikenali dengan nama Musliman. So itu orang Hindu kalau dia tanya kepada orang Islam, dia tanya, Tumara Musliman hai? Kamu orang Islam kah? Ya, Musliman je, perkataan dia guna Musliman tu sama ada dalam kitab dia.
3000 tahun dulu. Memang sangat 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 mengejutkan dah. Maknanya begitu juga dalam agama Buddha. Dalam kitab Hindu itu disebut juga tentang, selepas daripada itu juga disebut tentang agama Buddha. Dan di dalam agama Buddha pun sampai sekarang mereka menantikan seorang Buddha namanya Maitreya. Buddha Maitreya. Buddha Maitreya ni adalah sebenarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buddha Maitreya. Jadi cuma maklumat tentang Maitreya ni tak sebanyak macam dalam kitab Hindu lah. Kitab Hindu tu memang sangat detail tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sebab itulah kita umat Islam ni sangat beruntunglah. Maknanya kita menjadi umat kepada Nabi yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Muhammad ni, Nabi Muhammad ni adalah cahaya. Kamu yang hafaz Quran, mungkin kamu akan hafaz ayat dalam satu ayat dalam surah Ali Imran tak silap. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi dalam ayat itu disebut telah datang, qad sesungguhnya takkid kan. Jadi sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah Subhanahu wa taala dua benda. Yang pertama nurun, cahaya. Dan yang kedua wa kitabun mubin, dan kitab yang sangat nyata. Kitab yang sangat nyata itu adalah Al-Quranul Karim. Nurun, nur itu siapa? Nur itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukalah tafsir mana pun kamu akan jumpa bahawa nur itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita dalam Islam ni hadis berkenaan dengan nur Muhammad semua palsu lah, dhaif dan sebagainya kan, mungkar pun ada. Tapi sebenarnya perkara itu disebut oleh nabi-nabi terdahulu sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi bersabda, Nabi kata tahaddatsu an bani Israel wala haraj, berbicaralah kamu tentang golongan bani Israel dan jangan kamu rasa haraj. Haraj ni rasa segan silu. Antara kisah yang pernah disebut di dalam Taurat, di dalam Injil, antaranya ialah Injil Barnabas yang pernah diguna oleh dunia Kristian selama 300 tahun selepas Nabi Isa diangkat ke langit, tapi tidak lagi digunakan sehingga pada hari ini. Jadi dalam Injil itu menceritakan satu ketika Nabi Isa, pengikut Nabi Isa ni berada dalam keadaan yang sangat sedih sebab mereka didakwa, mereka ditolak, mereka dibenci, mereka macam Rasulullah dulu lah dilempar batu dan sebagainya kan. Jadi mereka sangat sedih. Lalu Nabi Isa alaihissalam ketika nak memberi, berkata nak menghiburkan pengikut dia, dia kata aku nak cerita kepada kamu satu perkara supaya kamu rasa gembira, iaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ni akan datang selepas aku, jangan susah hatilah. Dia kata nanti Muhammad akan datang, maknanya Islam akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad ni adalah seorang makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa kata Allah Ta'ala cintanya kepada Muhammad ni sehingga makhluk yang pertama yang Allah Ta'ala cipta adalah Nur Muhammad. Yang pertama sekali Allah Ta'ala cipta itu adalah Nur Muhammad. Kemudian daripada Nur Muhammad itulah barulah Allah cipta seluruh makhluk-makhluk yang lain. Maknanya nak beritahu sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi besar kita, iaitu Nabi yang paling agung, makhluk yang paling agung, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya itu yang disebut oleh Nabi Isa alaihissalam kepada pengikut-pengikut baginda. Tapi dalam Quran jelaslah Muhammad itu sebagai nur. Kan nurun wa kitabun mubin. Adakah itu hakikat ataupun majazi? Hanya Allah tahu sahaja yang tahu, ataupun dua-dua sekali. Tapi memang betul lah dalam apa keadaan sekalipun. Jadi sebab itu kita sebagai umat Islam, kita maknanya dapat, walaupun kita tak bersama dengan Nabi SAW, tapi ada orang yang diberi kemuliaan oleh Allah dapat berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi, bagi dia dalam mimpi.
kalau dapat berjumpa Rasulullah mimpi. Tapi kalau jumpa Rasulullah dalam mimpi pun ada, kita tak nampak pun muka Nabi dengan jelas sebab cahaya terlalu kuat. Cahaya terlalu kuat. Dan alhamdulillah ustaz telah berjumpa beberapa kalilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir sekali tahun lepas tapi tak sempat tengok dengan eloklah. Tapi ustaz berada dalam majlis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada, betul-betul sudah daripada tidur tersebut. Bahkan lebih daripada itu, ada orang diberi kelebihan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahawa Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia pernah berjumpa dengan Allah sebanyak 99 kali. Dan dia kata, aku berharap nak berjumpa kali yang ke-100. Wallahu'alam lah, ada kata riwayat tu tak betul. Tidak tahu, tetapi memang ada lah. Cuma Allah Ta'ala ni kita dah nak sifat lah, sebab laisa kamitslihi syai'. Di mana Allah ni tidak ada benda yang sama dengan dia. Benda yang sama dengan dia pun tak ada. Bukan sama dengan Allah. Benda hak sama, yang mana benda tu ada sama dengan Allah Ta'ala. Haa, tu maksud dia. Sebab itu ayat tu, laisa kamislihi syai'. Kalau kita sebut laisa mislahu syai', pun betul juga. Tapi Allah Ta'ala tambah kaf lagi depan tu. Nak beritahu, soh kena sama dengan Allah Ta'ala. Benda hak ada, benda lain hak ada sama dengan Allah Ta'ala pun tak ada. Haa, itulah hebatnya Allah Tuhan sekalian alam. Sebab itu kalau kita tengok bukti-bukti sekarang kita dalam dunia sains, kan ada adik hafal Quran, semua kan Quran mukjizat paling agung. Jadi orang sains ini dia percaya kepada bukti. Dia nak ada bukti. Bila kita kata Allah Tuhan, dia akan tanya kita, apa bukti Allah tu Tuhan? Apa bukti Tuhan ada? Sebab dia kata Tuhan ni karuk je. Tuhan ni adalah falsafah manusia. Manusia reka, tidur, duduk menengung, tiba-tiba, oh ada Tuhan. Dia kata Tuhan tak ada, dunia sains tak percaya Tuhan. Tetapi bila sains semakin maju, mereka semakin percaya bahawa Tuhan itu mesti ada. Sebab saintis percaya dia cari punca kan segala kehidupan dia. Cari punca segala kehidupan, puncanya dia kata berpunca daripada Big Bang, daripada satu letupan besar di angkasa lepas yang membentuk segala yang kita lihat hari inilah. Di mana Big Bang ini ada ayat dalam Quran, iaitu awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fa fataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin ila akhir ayat lah kan. Jadi ayat itu menceritakan bahawa Allah Taala jadikan angkasa raya ini daripada benda yang asalnya satu, kemudian kami pisahkan keduanya itu, kan, pisahkan antara material dengan dengan tenaga, dipisahkan dua tu, dipisahkan dua tu, maka terjadilah segala-gala benda yang alam-alam semesta yang kita lihat ini, yang terbentuk memakan masa bilion-bilion tahun lah kan. Jadi persoalan orang tanya, jadi bila saintis boleh jumpa satu hakikat kejadian tentang kejadian angkasa lepas ni, sebab saintis jumpa angkasa lepas ni dia berkembang macam belong. Sampai sekarang dia berkembang macam belong kan. Awal iaitu wassama ubanainaha biaidin wa inna lamusi'un, dan langit itu kami bina dengan aidin. Aidin itu jamuk bagi tangan. Tangan kami kan. Dan kamilah yang meluaskannya, yang Allah luaslah. Jadi angkasa raya semakin luas. Maknanya bila angkasa raya luas, maknanya in certain point dia satu ketika dia duduk satu point yang sama, barulah dia meletup. Ha, kan dia reverse, dia punya itu. Sebab itu kita tidak terjemuhkan ayat itu tangan itu dengan tangan, tapi dengan kekuasaan kan Allah. Sebab ada orang percaya Allah tu ada tangan. Kalau kita percaya Allah ada tangan, orang akan tanya Allah ada berapa tangan? Sebab dalam Quran ada tiga lafaz. Lafaz tangan dalam bahasa Melayu betul lah kita jemuh tangan, tapi bahasa Arab dia ada tiga lafaz. Yang pertama lafaz mufrad, mufrad satu. Yang kedua lafaz musanna. Yang ketiga lafaz jamak. Lafaz mufrad iaitu apa dia? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, yadullah fawqa aidihim. Maksudnya satu tangan Allah Taala di atas tangan-tangan mereka. Kan? Yadun lafaz mufrad. Kemudian ada ayat Quran yang lafaz musanna, Tuhan tu ada dua tangan. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
bal yadahu mabsutatan, bahkan dua-dua tangannya itu terbuka luas. Jangan kita bayang tangan Allah Taala gini pula. Allah tak ada tu. Sebab itu kita terjemuh luas itu adalah rezeki yang Allah Taala kurniakan kepada hamba-hamba dia. Dan apalah tangan, kan? Bahkan rezekinya itu melempuh ruh. Mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, Allah Taala beri ikut apa saja dia suka, kan? Kemudian ada lafaz jamak. Jamak ni maksudnya 2, 3 dan ke atas. Ayat tadilah wasama'u banainaha bi'aidin. Aidin tu jamak, al-ayadi. Aidin tu jamak. Jamak maknanya tangan. Ha, bukan maksud kita terjemah itu adalah kekuasaan kami. Ha, sebab itu kita belajar Quran ni kena faham banyak benda, ya. Jadi maknanya sangat beruntunglah orang yang menghafaz Al-Quran. Mereka akan diberi kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, jadi bila langit itu dikatakan daripada Big Bang, asal daripada Big Bang, persoalan yang saintis tanya kepada saintis, dia tanya, seorang saintis itu dia tanya, dia kata, okey, kita semua setuju bahawa angkasa raya ni terjadi daripada Big Bang, daripada satu titik point yang sangat hebat kemudian dia berpecah. Persoalan dia, apa yang ada sebelum Big Bang? Sebelum Big Bang ada, apa yang ada? Jawapannya tak ada benda lah, kan? Tak ada benda, nothing. Tapi dia bukan nothing biasa, nothing yang biasa, tapi absolute nothing. Absolute nothing yang mana dia tu memang tak ada benda-benda langsung. Absolute nothing ni otak kita tak boleh nak fikir benda macam mana. Sebab kita tak pernah hidup dalam keadaan absolute nothing. Sebab itu Tuhan itu dia mesti di luar daripada masa, dan dia, Tuhan itu mesti di luar daripada tempat. Sebab masa dan tempat tu Tuhan yang cipta. Ha, jadi Tuhan tak duduk dalam masa, dia tak duduk dalam tempat. Ha, ataupun kalau kita kata Allah tu wujud bila makan wa bila zaman. Allah tu wujud tanpa ada tempat dan tanpa ada masa. Ha, sebab ayat Quran banyak. Kalau kita kata Allah ada tempat ada masa, jeng. Macam. Sebab itu ayat-ayat mutasyabihat itu perlu ditakwilkan. Jadi Rasulullah ni sangat agunglah. Satu-satunya amalan yang Allah Ta'ala sendiri buat iaitu selawat. Amalan lain Allah beritahu kita buat, semayang, puasa, zakat, haji, Allah Ta'ala beritahu kita buat, tapi Allah dah buat. Tapi selawat Allah Ta'ala buat. Allah bukan selawat macam kita lah. Allah Ta'ala beri berkat kemuliaan kepada Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada satu hadis Nabi kata, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa dia selawat kepada aku sekali, niscaya Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Di mana mengikut satu peristiwa yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Syafi'i, Imam Syafi'i, dia pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia pernah bermimpi berjumpa Rasulullah dan dia bercakap dengan Rasulullah. Sebab Imam Syafi'i ini keturunan Rasulullah, jadi dia bercakap dengan Rasulullah. Dia tanya, wahai Rasulullah, macam mana orang selawat kepada kamu boleh 10, kan, dikandakan 10 kali, adakah itu pahala orang yang ikhlas kepada selawat ke? Tak, Nabi kata bukan. 10 tu orang yang paling lara sekali. Orang paling lara sekali selawat. Selawat memang, sebab selawat ni amalan dia buat macam mana pun, walaupun lara, walaupun macam mana pun, Allah Ta'ala terima. Amalan lain kalau buat tak sempurna, semayang, puasa, zakat, haji tak sempurna, Allah Ta'ala akan tolak. Kan mardud disebut dalam hadis. Tapi tidak dengan selawat. Selawat paling-paling, walaupun dalam tengah lagu ke, sambil-sambil minum arut ke apa ke, sambil buat kerja jahat, kan, selawat Allah Ta'ala tetap terima. Itu kelebihan selawat berbanding dengan segala amalan yang lain. Sebab itu kita perbanyakkanlah selawat. Ha, macam adik-adik yang masih awal lagi, masih panjang lagi perjalanannya, kalau boleh teruskanlah selawat. Banyakkan selawat dalam hidup ini. Banyakkan selawat, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, kan, boleh buat belaka. Selawat macam mana pun boleh. Cuma selawat ni ada dua bahagian lah, dua kategori. Satu yang diajar oleh Rasulullah,
dan satu lagi yang tidak diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh buat belakang mana-mana kan. Selawat ni kita boleh buat belakang macam-macam mana pun selawat ni Allah Taala terima. Jadi Nabi kata kepada Imam Syafi'i, Nabi kata hak 10 tu hak paling lara sekali. Adapun hak ikhlas apa semua balasannya ialah tidak terhingga, hanya Allah saja yang tahu. Dan yang kedua, yang terakhir saya nak sebut, iaitu amalan kita, apalah kita semayang, puasa, zakat, zikir ke apa ke kan, kita sudahi dengan amalan kita itu dengan membaca satu hadis yang Nabi sebut di ujung hadis itu, iaitu adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Sebut begitu, maka Allah Ta'ala akan gandakan. Contoh kita selawat kan, Allahumma salli ala Muhammad adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih, maka Allah Ta'ala akan gandakan selawat tu sekira-kira sebagaimana adada khalqih, sebanyak makhluk kejadian Allah Ta'ala. Banyaklah makhluk kan, proton, neutron, hak tu pun dah cakap nak kira dah. Ya, maknanya banyak sangat adada khalqih wa rida nafsih, sekira-kira penuh rida pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala maknanya redha dengan banyaknya, minta banyak supaya digandakan banyak tu. Wazinata arshih, dan sekiranya seberat arash Allah Ta'ala. Arash ni beratlah, makhluk paling besar sekali kan arash, yang dipikul oleh 8 malaikat. Waradha nafsih wazinata arshih wa midada kalimati, dan sebanyak dakwah tulisan Allah Ta'ala, yang untuk menulis kalam Allah. Kalau Allah Ta'ala tak panjanglah, kullau kanal bahru midadal kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Banyak disebut, maknanya kalaulah air laut tu dah dijadikan tak tinta nak tulis, habis kan. Walaupun dibawa 7 kali ganda pun semuanya itu akan habis dah ke. Maknanya banyaknya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Lepas tu satu persoalan yang terakhir ialah orang kata ialah kita ni orang Islam, itulah dia kata kamu bolehlah, kamu Islam, kamu boleh kata macam-macam, kata kita orang bukan Islam macam mana kan. Dia kata dah kami ni, dia kata Tuhan tentu dah kami ni masuk neraka, jadi dia kata kami buat benda-benda pun tak guna juga, dah Tuhan tentu dah masuk neraka kan. Dalam hadis sebut maknanya ketika orang tu umur berapa, 4 bulan kan, jadi Tuhan dah tulis dah semua kebahagiaan dia dan juga kesengsaraan dia sampai hari kiamat kan, sampai lahir, sampai mati. Dia kata Tuhan tentu dah, nanti apa guna kalau aku buat pun, kalau kata Tuhan tentu masuk neraka, kau tak guna kau. Jawapannya ialah tidak, Tuhan bukan tentu kan, cuma Tuhan tahu benda tu apa yang akan berlaku. Tuhan tahu benda apa yang akan berlaku. Sebab itu kamu nak beriman dengan Rasulullah kan, beriman dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sambut Maulidur Rasul kan. Maknanya ataupun kamu nak ingkar Rasulullah, itu pilihan kamu. Tapi Tuhan tahu apa yang kamu akan pilih. Macam Nabi Adam lah, contohnya Nabi Adam kan, ketika sebelum Allah Ta'ala jadi Nabi Adam, Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan ke atas muka bumi itu seorang khalifah ya. Khalifah ni tugas dia memerintah lah, kalau bosman tugas dia atas surat ya. Kalau bomba tugas dia padang api, kalau khalifah tugas dia apa? Perintah lah khalifah. Mentakbir kan, mentakbir tu kan khalifah. Jadi khalifah ni maknanya tugas dia. Jadi termasuklah Rasulullah ada dua tugas, satu sampai wahyu, dua jadi pemerintah pentadbir. Sebab itu bila Rasulullah mati, yang gantinya Abu Bakar, khalifatul Rasul, pengganti Rasulullah, bukan ganti tambah wahyu dah. Daripada 30 juzuk jadi 40 juzuk dah, bukan. Dia ganti pentadbiran urusan, patut pentadbiran sebahagian daripada kewajipan kita umat Islam. Jadi bila Rasulullah, Allah dah tentukan, bukan Allah tentu, tapi Allah dah tahu benda apa mu akan buat daripada mula-mula siapa mu mati. Tapi ketentuan pilihan tu, itu adalah hak mutlak kita manusia. Kita pilih, kita nak buat jahat ke nak buat baik. Contohnya si Mamat, Mamatlah seorang lelaki. Dia sampai dekat simpang. Jadi pada ketika tu orang sepayang, orang azan maghrib, sebelah kiri ada surau, sebelah kanan rumah kekasih dia kan, rumah kekasih dia yang bernama Timah kan. Jadi dia nak ambil tak Fatimah?
Kalau dia ambil, kalau dia motosikal dia tu, dia boleh je dia pusing belah kanan, dia ambil kekasih dia kan, buat kerja jahat contohnya kan. Bawa pergi kewan mandi. Ataupun dia boleh nak pergi masjid, pergi masjid, pergi duduk belah kiri. Tak ada masalah, boleh. Tuhan tak paksa. Tapi Tuhan tahu yang mana yang dia akan pilih. Tuhan tahu dah. Dia bukan maknanya kalau Tuhan paksa, maknanya Tuhan kata mu kena ambil juga perempuan tu. Jadi maknanya kalau dia pusing belah belah masjid, tayar dia tercabut pak-pak. Tayar kereta dia tercabut pak-pak kan. Atau naik motosikal, tayar motosikal dia cabutlah ke pak-pak. Bila dia pusing rumah Fatimah, tayar dia bercantum kembali jadi comel pula. Barulah dia boleh kata Tuhan paksa. Ni tak paksa, Tuhan tak paksa pun. Sama ada kamu pusing belah kanan ataupun pusing belah kiri, tak ada pun tayar tak cabut pun. Okey je. Belah-belah mana pilihan kamu sendiri. Tapi Tuhan tahu yang mana yang kamu akan pilih. Sebab itu Nabi Adam, bila Nabi Adam Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala kata kepada Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, duduklah kamu Adam bersama dengan isteri kamu ke dalam syurga. Tapi Tuhan tahu dah, baru satu hari nanti Adam akan melanggar perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri dia larangan kan, tiba-tiba dia langgar. Antara punca dia langgar disebut, antara punca dia langgar disebut di dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lain. Punca Nabi Adam kenapa tu ialah yang pertama, dia terlupalah. Dia terlanggar larangan Allah Ta'ala dengan sifat, dengan alpa dia, dengan kelupaan dia dan sebagainya. Yang kedua, walam najid lahu azma fanasiya kan, dah sebut ada Quran fanasiya, satu sifat dia lupa. Yang kedua ialah walam najid lahu azma, kami tidak dapati pada Nabi Adam itu keazaman yang sesungguhnya untuk dia mengelak daripada terjatuh ke dalam maksiat. Jadi cuba maksiat tu hanyalah sebablah untuk terlaksana yang Allah Ta'ala telah nyatakan pada malaikat untuk menurunkan Nabi Adam ke dunia sampai hari inilah. Sebab itu kita ni semua ahli syurga asal. Kita ni rumah kita asal di syurga. Sebab itu kita insyaAllah maknanya cuba buat yang terbaik dalam kehidupan kita untuk kita kembali ke syurga. Dan yang terakhir lah, Ustaz pun jarang dapat bersama. Yang terakhir Ustaz nak pesan iaitu daripada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Nabi kata, man bana baitan, man bana masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Hadis tu kita biasa dengar orang terjemah, siapa dia bina masjid, maka Allah bina baginya sebuah rumah ke dalam syurga. Dalam syurga. Sebenarnya terjemahan tu tak betul, tak tepat. Kalau betul tak tepat, terjemahan yang tepatnya ialah man bana. Bana tu fi'il mati, maknanya siapa dia telah membina masjid. Tak kira lah walaupun dibina sebahagian ke sepenuhnya, tak kira lah walaupun dibina RM10 pun. Sebab dalam hadis lain disebut walaupun sebesar sarang burung, maknanya kecil lah kan. Kalau kita beli sekapek, sepeket seming tu lebih daripada sarang burung dah kan. Tapi siapa dia bina masjid, Nabi kata, tak kira lah banyak ke sikit kan, maka Allah telah membina untuknya sebuah rumah, sebuah mahligai di dalam syurga. Telah bina. Bila maknanya kalau kita beri derma orang bina masjid, Allah telah siap untuk kita, rumah kita duduk dalam syurga. Maksudnya apa? Maksudnya tuan tu akan pergi ke syurga ke ke neraka? Ke syurga lah kan? Sebab apa? Sebab rumah dia ada dah, Tuhan buat dah dalam syurga. Allah buat dah dalam syurga. Rumah dia ada dah dalam syurga. Jadi ada dah dalam syurga, rumah dia maknanya Tuhan janji. Seolah-olah Tuhan janji muderma bina masjid, aku jamin kamu syurga. Ada rumah, ada dah dalam syurga. Sebab itu antara janji-janji yang special lah. Dia banyak lagi lah, ada beberapa janji lain yang seumpama itu, yang mana kita buatlah yang terbaik. Begitu juga pelihara anak yatim, Nabi kata aku dengan pelihara anak yatim itu macam ni kan, Nabi sebut dalam hadis. Jadi itu antara hadis-hadis special, janji-janji yang special, yang mana kita cubalah buat, insyaAllah kita akan dapat sebagaimana janji Allah dan Rasulnya itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa atina hikmah wa ansur minna wa barik lana wa ja'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami syurga Firdaus yang maha tinggi, dan masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus itu tanpa hisab dan tanpa azab ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekitar 5 jam saya untuk sampaikan untuk kaum Rasul. Untuk sampaikan. Okay, sure.